Mari kita lihat beberapa contoh lagi ya tentang bagi soalan yang melibatkan pertukaran asas. Okay. So, contoh ini, jika log x asas 3 sama dengan p, ungkapkan step yang berikut dalam bentuk p. Ya. Kita pati bahawa log yang diberi itu asas adalah 3, tapi dalam soalan ni semuanya asasnya adalah bukan 3. Eh. Jadi, apa yang kita perlu lakukan adalah tukarkan ketiga-tiga logaritma ini kepada logaritma yang mempunyai asas 3. Jadi dalam video sebelum ini kita sudah tahu bahawa kita boleh menukarkan asas bagi satu logaritma dengan menggunakan formula ini. Jadi mari kita mula dengan A ya. Okay. So A ini log asas 27x. Okay. So ini adalah sama dengan pecahan. Ya, pecahan lepas tu log, kita tukarkan kepada asas 3, log asas 3 x lepas tu log asas 3 27. Okay, so 27 ini sama dengan 3 kuasa 3, ya. Jadi ini menjadi log asas 3 x log 3 kuasa 3, ya. Log asas 3x sama dengan p, ya. Jadi ini sama dengan p. Lepas tu yang log asas 3, 3 kuasa 3 ni sama dengan 3. Jadi ini adalah jawapan dia. Soalan B pula, log asas x 243. Jadi ini sama dengan pecahan log asas 3 243 log 3 asas 3 x. Okay. Jadi 3 kuasa 3 sama dengan 27. 3 kuasa 4 sama dengan 27. Darab 3 sama dengan 81. Dan 3 kuasa 5 sama dengan 81. Darab 3, 243. Jadi 243 ni sama dengan 3 kuasa 5. Jadi ini sama dengan log 3 kuasa 5 bahagi dengan log asas 3x, ya. Jadi ini sama dengan 5 p, ya, per p, ya. Jadi jawapannya adalah 5 per p. Bagaimana pula dengan c, ya? Okey, c soalannya adalah log asas x 81 x kuasa 2 dengan menggunakan hukum indeks, ya, ini sebenarnya sama dengan log x log asas x 81 tambah dengan log asas x x kuasa 2. Okey, 81 ini sama dengan 3 kuasa 4. Yang 2 ni, kuasa 2 ni boleh dipindahkan ke depan, ya. Jadi log asas x x, ya. Okay. Ini sama dengan 4 ni boleh dipindah ke depan, ya. Jadi ini 4 log x 3, ya. 4 log x 3 tambah dengan ni log asas x x ni sama dengan 1 lah, ha. Jadi 2 darab 1 sama dengan 2. Ini log asas x3 ni sama dengan p, ya. Jadi ini adalah sama dengan 4p tambah 2. Okey, jawapan dia. Okey, ya. Mari kita lihat satu lagi contoh, eh. Diberi log 3 asas p sama dengan a dan log 4 asas p sama dengan b, ya. Ungkapkan setiap berikut dalam bentuk a dan b. Okey. Kedua-dua ni mempunyai asas yang lain, ya, dengan nilai yang diberi di sini. Jadi kita perlu tukarkan asas kedua-dua logaritma ini kepada logaritma kepada logaritma dengan asas p, ya. Jadi a log 9, ya, 9 asas 9 36, ya. Jadi ini sama dengan log p 36, ya. Lepas tu log p 9. Yep. Okey. 36 ini sama dengan 9 darab
4. Okay. Dan 9 ini sama dengan 3 kuasa 2. Ya. Jadi ini sama dengan log asas P 9 darab 4. Eh. Okay. Ini darab 4. Eh. Darab 4. Okay. Bahagi dengan log P 3 kuasa 2. Eh. 3 kuasa 2. Jadi ini sama dengan log P 9 ni sama dengan 3 kuasa 2. Lepas tu pendarapan logaritma akan jadi penambahan 2 logaritma yang asing. Jadi ini sama dengan log P, log asas P 4. Lepas tu bahagi dengan log asas P 3 kuasa 2. Okay. Jadi log 3 asas P ni sama dengan A. Ya. Okay. Dan 2 ni dipindah ke depan, jadi dia akan jadi 2A. Eh. 2A. Lepas tu log asas P 4 ini sama dengan B. Eh. Tambah dengan B. Lepas tu bahagi dengan log 3 asas P sama dengan A. Eh. 2 pindah ke depan, jadi dia akan jadi 2A. Okey, so ini jawapan dia. Bagaimana pula dengan soalan B? Eh? Okey, B log asas 12 0.75P. Yep. Jadi ini sama dengan kita tukarkan asas dulu eh. Ya, asas dia tukar kepada asas P ya. Eh. Jadi ini sama dengan log asas P 0.75P. Lepas tu log asas P 12 eh. 12. Okey. 0.75 ini dia adalah sama dengan 3/4 eh, 3/4. Okey. So jadi ini adalah log asas P 3/4. Okey, 3/4 P. Ya. Yeah. Lepas tu bahagi dengan log asas P 12 ni sama dengan 3/4 eh, 3/4. Okey. Yep. Jadi ini sama dengan log asas P 3 tolak dengan log asas P 4 tambah dengan log asas P P ya. Okay. Bahagi dengan log asas P 3 tambah dengan log asas P 4. Okay. Jadi ini sama dengan A tolak B tambah 1 bahagi dengan A tambah B. Ya. Ini sama dengan A, ini sama dengan B. Ya. Jadi ini jawapan dia.